Pertama-tama isi botol ini. Fungsi batu di sini adalah untuk supaya air tidak tergenang di dalam media atas. Selanjutnya atasnya medianya kita memakai pasir yang telah dibersihkan atau kita telah netralkan. Kita mempunyai dua batang calon stek. Kita akan melakukan dua cara. Yang pertama adalah kita akan membelah batang adenium ini yang akan kita stek. Kelemahan dari stekan ini, batang atau batang bawahnya tidak berbonggol. Namun supaya indah, kita bisa mengakalinya dengan cara akarnya yang kita bentuk. Yang kedua adalah tidak diapa-apakan. Kemudian simpan di tempat yang teduh, kita tunggu hasilnya 3 minggu ke depan.